adalah menjalankan sedekah tersebut. Dan dua, orang lain yang ketiga, dia harus anaknya mau diri, datanglah suara adzan gitu ya. Pada saat Allah mau ceraikan saya dan istri saya karena bisa jam 10 harus pengadilan. Yang kedua, ya Allah jangan sampai, ya Allah kalau besok saya harus cerai dengan istri saya dan itu atas izinmu, saya ikhlas ya Allah. Asal dengan ujian cerai ini akhir, pagi-pagi Bapak Ibu jangan jadinya jasama. Dia bilang, udahlah saya tuh lagi pusing ceritanya gitu, mau bunuh diri gitu ya, udah mau di sini, tolong kebutuhan saya dicukupi dulu di sini. Akhirnya dia nuliskan surat, cek, nulis cek berapa isinya, 25 juta. Akhirnya yang gede sama suaminya, yang besar sama istrinya. Nah, di malam itu turunlah malaikat, yang bahasa kita menjewer, membuat anak itu diajarkan ke bawah, ke bank, pulang, bawa cash 25 juta. Pas pulang, Bapak Ibu datanglah istri dan tersenyum, tumben Bapak, iya Bang, nah jadi cerai. Ini kalau bahasa kita ada uang. Nah Bapak Ibu, itulah kisah sedikit pengantar tidur Anda di siang hari ini. Semoga bermanfaat, besar-besar mudah-mudahan bisa berpengaruh. Tapi boleh dicatat di 087 84, 3-nya 3 kali, 6-nya 3 kali. Tempat lah biasanya akan mulai. Nanti cari di Yudi Faisal TV ya, di YouTube. Saya live setiap hari. Nanti kalau udah sampai Indonesia ini udah seminggu 8 hari kan live karena kondisi gak mungkin kan. Oksigen di Tasik dan proyek-proyek ini Pramuka. Oh Pramuka. Oh ada pasar Genjing. Iya. Ya dulu di Alhamdulillah ya. Alhamdulillah buka sendiri ya. Gak ada.